Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan kontennya Sang Una, berbagi edukasi dan pengalaman langsung untuk kegiatan-kegiatan kami di saat ini. Dan ini suasana jagungnya sebelum banjir. Ya, ini bagus dan bahkan timunnya ini sempat masih berbuah, dan ini buahnya alhamdulillah seperti model telepon genggam karena sempat kemarau 7 hari. Jadi datang hujan udah tumbuh, dan pengaruh daripada hewan, dan ini alami, tidak disemprot. Sangat berbanding terbalik dengan suasana saat ini. Ketika usai hujan dari malam sampai pagi dan berturut-turut jagungnya. Tapi sayang, banjir. Ini setengah hari udah layu ini, guys. Ya Allah. Padahal baru keluar itu biji-bijinya. Tapi ya sabar-sabar. Mau mangkas rumput dulu ini untuk nanam ubi rambat karena kebanjiran anunya bapak, naik air, baru belum besar buahnya jagung sama ubi rambat, kolamnya penuh itu. Nah, baiklah, karena bagian tanah rendah ini terendam oleh air dan terancam akan rusak buahnya, sehingga kita naik di atas bukit lagi untuk memangkas rumputnya yang sebelumnya ditanam oleh dengan kacang hijau. Tapi kacang hijaunya, guys, kurang bagus, dan yang subur malah rumput alang-alangnya. Baik, kita akan peragakan pemotongan rumput alang-alang ala Sakuna. Thank you.
dan mudah-mudahan setelah dibersihkan ini bisa dikerjakan lagi secara bertahap dengan secara manual, mencangkul atau memakai linggis untuk menanam kembali ubi rambat dan jenis tanaman lainnya yang kira-kira cocok untuk di tanah bukitan. Dan inilah suasana suka duka yang namanya hidup di desa dan keseharian kita untuk bekerja secara kasar untuk memenuhi kehidupan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan inilah suka dukanya. Oleh karena itu kita harus bersabar, kita harus optimis bahwa apa yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Baik, demikian, mudah-mudahan ini sajian video ini bisa bermanfaat menjadi contoh bahwa tidak semua yang kita kerjakan itu beroleh hasil dari apa yang kita harapkan, karena apa yang kita rencanakan ada yang seiring dengan rencana Allah, ada juga yang tidak tepat dengan apa yang Allah kehendaki, namun di sisi lainnya Allah memberikan kemudahan rezeki yang tidak diduga-duga datangnya. Baik, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, subscribe, serta berikan komentar yang membuat kami untuk senantiasa semangat mengupload video-video kegiatan yang bernilai edukasi dan hiburan serta pengalaman-pengalaman berbagi kisah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.